Saya Julius Woi, Ketua PMKRI Cabang Manokwari, Santo Tomas Villanova, periode 2020-2022, mengucapkan selamat ulang tahun PMKRI Pusat yang ke-73 tahun. Semoga PMKRI terus memperjuangkan hak-hak kami tertindas bagi gereja, bangsa, dan tanah air. Pro Ecclesia et Patria. Saya Maria Novita Numut, jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Manokwari Santo Tomas de Villanova, mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 PMKRI, selalu jaya berjuang untuk gereja dan tanah air. Pro Ecclesia et Patria. Saya Zakarias Bilil, Ketua Dimisioner PMKRI Cabang Manokwari periode 2017-2019 dan Lembaga Otonomi Khusus PP PMKRI 2020-2022, mengucapkan selamat ulang tahun PMKRI yang ke-73 tahun, dan PMKRI harus jaya, PMKRI kuat, PMKRI berjuang untuk gereja dan tanah air. Di rumah saja, Pro Ecclesia et Patria. Saya Gradus Tenggut, mantan Presidium Gerakan Kemasyarakatan PMKRI Cabang Manokwari, mengucapkan selamat ulang tahun PMKRI Pusat ke-73 tahun. Dengan usia yang tua, bisa menciptakan karir-karir yang terbaik untuk demi gereja dan bangsa. Pro Ecclesia et Patria. Mewakili alumni PMKRI Santo Tomas Villanova Cabang Manokwari, mengucapkan selamat ulang tahun ke-73 PMKRI Santo Tomas Aquinas. Semoga dengan ulang tahun ini perhimpunan dapat menghasilkan kader yang mengedepankan semangat tiga benang merah dan kader yang berpola pikir sistematis, rasional, dan realistis bagi gereja dan tanah air. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria.